warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aiting Liz Yus, jumpa kembali di channel Yus Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Privilege gegara jadi artis, sampai bisa kirimkan hal ini ke kantor tampan drakor ini, Ayu Ting Ting bikin fans iri berat. Sang bidan pun ucapkan sarang hai. Pedangdut Ayu Ting Ting diketahui memang sudah sejak dulu gemar dengan hal-hal berbau Korea Selatan. Mulai dari drama Korea hingga idol Korea. Yang paling terbaru, Ayu Ting Ting rupanya juga penggemar berat dari aktor tampan asal Korea Selatan. Bahkan, Ayu Ting Ting mengirim kado untuk bintang drama Korea startup itu, dan inilah isinya. Ternyata sudah siapa saat ini yang dicintai pedangdut Ayu Ting Ting. Bahwa putri pasangan Abdul Razak dan Umi Kalsum mengucapkan secara langsung rasa cintanya ke seseorang tersebut melalui media sosial. Selama ini Ayu Ting Ting ternyata dikenal sebagai fans berat aktor Korea Selatan Nam Jo Hyuk. Saking ngefansnya kepada Nam Jo Hyuk yang memerankan Nam Do San dalam drama Korea Startup, Ayu Ting Ting sampai mengirim kado untuk pujaannya itu. Ayu Ting Ting memang merupakan salah satu artis Indonesia yang tergila-gila dengan budaya Korea, termasuk film dan musiknya. Dia sempat membuat heboh karena mengakui dirinya menjadi fans BTS yang akrab disebut ARMY hingga rela menonton konsernya di Los Angeles, Amerika Serikat. Tak hanya jadi ARMY, Ayu Ting Ting ternyata juga menjadi fans berat Nam Jo Hyuk. Demi sang pujaan, Ayu Ting Ting rela merogoh kocek untuk mengirimkan hadiah pada idolanya itu. Yang kebetulan pada tanggal 22 Februari lalu, Nam Jo Hyuk merayakan hari ulang tahunnya. Ayu Ting Ting mengirimkan kado ulang tahun ke kantor manajemen sub manajemen artis Nam Jo Hyuk. Hal ini diketahui dari unggahan sang pelantun lagu alamat palsu itu di akun Twitternya. Ayu Ting Ting mengirim bunga dan kue ulang tahun. Nah, kepada Nam Jo Hyuk itulah Ayu Ting Ting memanggil sayang dan mengucapkan sangat mencintai. Namun itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan lewat unggahan di media sosial miliknya. Selamat ulang tahun my boy Nam Jo Hyuk, aku sangat mencintaimu sayang, tulis Ayu Ting Ting dalam bahasa Korea. Unggahan tersebut tentu saja memancing perhatian para penggemar Nam Jo Hyuk. Sehari setelah diunggah, foto tersebut telah mendapat lebih dari 14.000 penyuka dan dibanjiri ribuan komentar. Sejumlah penggemar merasa cemburu kepada Ayu Ting Ting yang bisa dengan mudah mengirim hadiah ulang tahun untuk bintang serial 2521 tersebut. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.